Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faslun, ini sebuah fasal. Minal wajibatil qalbiyati, di antara segala yang wajib-wajib hati. Jadi hati kita wajib ini. Pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Wa bima ja'a anillahi, dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah beritakan, hukum-hukum di Al-Quran itu benerin. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dengan apa yang datang daripada Allah di Al-Quran, daripada perintah dan larangan, itu benerin dalam Al-Quran. Kemudian wal imanu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah, dan dengan apa yang datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang datang ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Rasul dan beriman dengan apa yang Rasul bawa. Ya, beriman. Kata Allah, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dia larang kamu, maka cegahlah. Jadi apa yang Rasul datangkan kepadamu, ambil. Apa yang Rasul larang, cegah. Iya. Ini kita melihatnya biar cermat. Apa yang Rasul datangkan, ambil. Rasul datangkan, ambil. Ya. Dan apa yang Rasul larang, maka tinggalkan. Berarti ada sesuatu yang Nabi enggak sebut nih. Ya, Al-Qur'an enggak sebut. Rasul enggak datengin, Rasul enggak lakukan. Ini enggak disebut, teman. Ya. Jadi apa yang Rasul datangkan, ambil. Kemudian yang kedua, Rasul larang, berhenti. Nah. Ada yang enggak, yaitu apa? Yang Rasul enggak datang, Rasul enggak melakukan. Ya, apa yang Rasul perintahkan, ataku maksudnya perintahin, ambil. Ada yang Rasul enggak lakukan, tapi Rasul enggak larang, gitu. Paham nih? Rasul enggak lakukan, tapi Rasul enggak larang. Nah. Rasul enggak lakukan, Rasul enggak larang. Nah. Artinya apa? Sesuatu yang enggak dilakukan oleh Rasul, bukan dalil itu adalah dilarang. Yang kata orang sekarang bid'ah gitu. Kenapa? Karena masa terus berjalan. Problematika dalam kehidupan terus berkembang. Ya. Maka pasti
ada sesuatu di zaman Rasul yang enggak ada di zaman, ada sesuatu di zaman sekarang yang enggak ada di zaman Rasul. Pasti. Ya, pasti itu. Ya, insyaallah hakul yakin pasti. Paham ya? Iya, gitu. Jadi mereka yang ngomong bid'ah, kalau saya cermatin mereka ta'asuban dengan mazhabnya, udah kadong bilang bid'ah, udah kadong jadinya. Mereka menuduh kita ta'asub dengan mazhab, sesungguhnya mereka juga ta'asub dengan mazhabnya. Mazhabnya juga itu namanya kawanannya. Kalau dipikir dengan cermat, begitu ya. Jadi makna fakhuduhu, ambil olehmu, fantasilu amrahu, junjung tinggilah akan perintahnya. Watasdiku, dan membenarkan. Membenarkan ya. Membenarkan di hati ya. Raditu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku ridho dengan apa yang Rasul bawa. Wal yakinu, dan yakin. Wa huwal amalu lillahi wahdahu, yaitu beramal kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa. Ya, jadi yakin itu beramal. Jadi orang yang kagak beramal itu enggak yakin. Ya. Orang yang kagak beramal itu kagak yakin. Jadi orang yang yakin itu beramal dan ikhlas karena Allah amalnya, yakin. Ya, beramal lalu ikhlas, yakin. Kalau dia enggak beramal enggak yakin, atau beramal bukan karena Allah juga enggak yakin. Jadi orang yang yakin itu beramal dan ikhlas karena Allah, yakin. Makanya walaupun dia punya amal sedikit ya, tapi ikhlas dia punya amal, yakin. Mengalahkan orang yang amalnya banyak tapi tidak ikhlas. Wanadamu, dan menyesal. Alal ma'asi, atas maksiat. Menyesal atas maksiat. Watawakkulu 'alallahi, dan bertawakal kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Ya, selain nama Allah. Ya. Ya, hakikat tawakal kata Imam Romli adalah tarkul i'timad 'ala ma siwallahi ta'ala. Tarkul i'timad 'ala ma siwallahi, 'ala ma siwallahi. Meninggalkan bersandar kepada apa yang selain Allah. Meninggalkan bersandar kepada apa yang selain Allah. Jadi jangan kita bersandar kepada selain Allah. Urusan apa aja Pak, selain nama Allah. Tenang hati kita. Beneran. Ya. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan kantor, urusan sekolah, urusan pesantren. Apa aja, urusan jodoh, urusan kuliah. Ya. Selain nama Allah, urusan anak. Selain nama Allah. Ya, urusan keturunan, selain nama Allah. Kalau selain nama Allah, insyaallah tenang. Tenang semuanya. Tenang, nyaman, ya. Bahagia. Ya. Serahin nama Allah, serahin nama Allah. Allah dengar, Allah lihat. Allah tahu, Allah perhatikan hati kita. Yakin aja sama Allah. Dan selalu berhusnuzon kepada Allah. Tenanglah. Ada orang ya gelisah karena enggak serahkan nama Allah, jadi gelisah. Ya, sedih aja. Tapi kalau sama Allah tenang semua. Yang penting kita udah di jalan Allah yang benar. Enggak melakukan kemaksiatan. Selain nama Allah udah selesai. Ya. Kita dipecat umpama dari kantor. Ya, kita khususan sama Allah. Mungkin ini yang terbaik.
mungkin nanti ada lagi dari sini yang lebih baik dari ini, cari kerjaan yang lain, insya Allah ketemu. Ya, insya Allah ketemu. Pokoknya bahagia, insya Allah, yakin. Selain nama Allah bahagia. Kalau bukan nama Allah, selainnya enggak bahagia. Wal muraqabatulillah, dan merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah, hati kita merasa Allah awasi ini. Allah liatin kita, Allah pantau kita, Allah perhatiin kita. Ya, Allah liatin kita dimanapun, bagaimanapun kita. Allah liatin kita. Malu enggak kita tuh dilihat? Ya. Allah perhatiin kita. Di kamar kita sendiri, kita di kamar mandi kita, di kamar tempat tidur kita. Allah liatin kita semuanya. Masya Allah. Maqamu raqabah. Merasa Allah awasin dalam semua tingkah laku dan tanduk kita semuanya. Wa ridho anillahi, dan ridho kepada Allah Ta'ala. Ridho dikasih berapa, bagaimana, apa saja, kita ridho sama Allah. Ya, kita diciptakan oleh Allah sebegini adanya, ridho. Berjenis kelamin laki-laki, ridho. Tinggalnya di sini, ridho. Ya, padahal kita ada orang yang tinggalnya di mana gitu, tapi tinggalnya lahirnya di mana, tinggalnya di mana, lahirnya di mana gitu. Ya. Ridho. Atau memang dia lahirnya di situ, tinggalnya di situ, ridho. Anaknya di mana, orangnya di mana, ridho. Ridho aja sama Allah. Bahagia insyaallah ridho. Wa usnusani billahi, dan baik sangka kepada Allah. Baik sangka sama Allah, jangan buruk sangka. Ya. Baik sangka sama Allah. Allah sakitin kita, Allah sehatin kita, ya biasanya mah kita yang buruk-buruk, yang buruk sangka, ya. Baik sangka terus, walaupun buruk sama kita, terasa pahit oleh kita, baik terus. Jangan pernah enggak baik. Wa bi khalqillahi, dan makhluk Allah. Ini yang lebih berat, ya. Kalau kita disakitin radanya kita masih bisa, ya Allah memang seperti ini. Tapi kalau sama orang, kadang kita sulit untuk berbaik sangka. Orang berbuat jahat sama kita atau bersikap yang gimana gitu ya. Padahal belum tentu dia berbuat jahat sama kita, boleh jadi dia kelupaan, dia enggak tahu ini. Ya. Orang jalan sama kita amprogan, ya. Amprogan kita jalan. Ya, dia enggak ngelihat kita, enggak negor kita. Itu orang cuek banget sih, baru punya motor baru aja. Lagi naik motor gitu, enggak ngelihat, enggak negor siapa. Mungkin boleh jadi itu matanya min, pakai kacamata, enggak ngelihat kita. Husnuzan terus. Jangan buruk sangka. Wa ta'zimu sya'irillah, dan membesarkan syiar-syiar agama Allah. Seperti ini kita duduk di majelis ilmu ini, kita besarkan syiar agama Allah. Ini namanya kita duduk begini Pak, kita membesarkan syiar agama Allah. Ya. Iya. Walaupun di rumah lebih enak, enak apa? Enakan di rumah apa enakan di sini? Bang Munadi. Enakan di rumah, enakan di sini. Di sini ada kipas anginnya. Karpet adem ya. Iya. Masya Allah. Ini kita namanya termasuk besarin syiar-syiar agama Allah. Agungkan agama Allah. Kita niatin Pak ngaji buat anak kita. Iya. Saya percaya itu. Kalau kita rajin ngajinya, insya Allah entar anak kita Allah balas. Ini kalau orang tuanya malas ngajinya, bagaimana anak? Kadang kita udah rajin banget, anak masih begitu juga. Ya Allah. Jadi besarkan syiar agama Allah.
Ini ngaji paling pokok, Pak. Kalau orang semuanya ngaji, masing-masing gurunya pada ngaji, semuanya ngaji, ya Allah. Bagus banget dah. Bagus banget dah. Wa syukru an ala ni'amillah, dan syukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukur. Nikmat-nikmat Allah, syukur apa yang Allah kasih sama kita. Wa sabru, dan sabar ala adai ma aujaballah. Sabar atas menunaikan apa yang Allah wajibkan. Sembahyang lima waktu, walaupun subuh ngantuk, salat juga kita. Zuhur, asar, ya maghrib, isya, semuanya kita lakukan. Wasabru amma haramallahu ta'ala wa ala ma batalakallahu bihi. Dan sabar atas daripada apa yang Allah Ta'ala haramkan, dan atas apa yang Allah balakan kepada engkau dengannya. Sabar. Yang paling berat adalah sabar, ya, bala paling berat ya. Sabar itu bala itu paling berat. Dikasih sakit, dikasih sakit, sabar, sabar. Padahal ketika kita dikasih sakit, itu garansi dari Allah sangat besar. Apa garansinya? Diampunin dosa. Kalau kita sakit, Pak, itu diampunin dosa. Ya, ridho, enggak ridho, diampunin dosa. Kalau ridho, dibagi pahala juga. Jadi kita sakit, alhamdulillah. Ya, tapi jangan kagak berobat, berobat. Ya, apalagi kita banyak orang butuhin. Ya, berobat. Iya, saya kalau sakit bingung kalau orang pada ngaji. Saya kalau pulang ngajar nih, Pak Haji, itu enak, alhamdulillah. Kalau sakit nih, ini lagi puluh nih, alhamdulillah meninggal nih. Makanya saya pakai masker, untuk apa? Menjaga yang lain. Takut bersin nanti dompetnya itu, iya, pergi kemana-mana gitu. Iya, jadi kalau lagi sakit, saya paksain ngajar, itu kalau udah selesai ngajar, alhamdulillah ya Allah, bisa rebahan. Enaknya luar biasa itu, masya Allah. Ya, jadi guru harus semangat. Biar apa? Biar muridnya semangat gitu. Kalau gurunya baru sedikit sakit aja udah kagak ngaji, ya, ya bagaimana ntar muridnya gitu ya. Guru-guru kita semuanya begitu, ya. Seperti guru kita, ya, kayak Usup kan begitu juga tuh, rajin, masya Allah luar biasa ngajar. Guru kita kayak Sofia Hazami, ya. Ya Allah itu enggak pernah libur sih. Guru kita kayak Mahfuz enggak pernah libur. Guru saya kayak Soleh enggak pernah libur. Sakit ngaji terus, kecuali yang sakitnya parah sampai baru rumah sakit, itu baru dah. Kalau begini-begini doang mah nih, flu-flu gini ngajar terus. Ngajar terus gitu. Ya, gurunya udah semangat aja, muridnya masih ada yang begitu-begitu kan. Jadi harus semangat, semangat, semangat. Ya, orang kalau biasa yang baik, nanti akhir umurnya insya Allah yang baik. Amin ya Allah. Jadi dia semangat ngaji, entar akhir umurnya itu mati dalam keadaan ngaji. Ya. Semangatnya setiap hari, biasanya itu biasanya adalah ngajar, entar meninggalnya ngajar. Biasanya baca Quran, entar begitu. Biasain. Wasabru amma wasiqatu birizqi, dan percaya dengan rezeki. Ya, percaya dengan rezeki. Ini yang kadang kita kurang percaya sama rezeki. Percaya sama rezeki. Rezeki kita udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita enggak tahu, maka kita harus
usaha cari. Setelah udah usaha, udah selain nama Allah. Jangan sampai kita mencari rezeki sehingga mengalahkan kewajiban kita kepada Allah. Enggak sholat, enggak duduk di majelis ilmu. Tuh, jangan sampai tuh. Ada kerjaan sehingga meninggalkan sholat, enggak boleh sholat lima waktu, tinggalin tuh kerjaan. Enggak boleh sholat Jumat, tinggalin tuh kerjaan. Kalau kita masih kerja juga, berarti apa? Enggak percaya dengan rezeki dari Allah. Gitu. Jadi Allah udah atur semua. Makanya ikutin apa yang Allah perintahin. Insya Allah rizkinya. Mayyattaqillah ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taqwa sama Allah. Dikasih sama Allah rizki yang enggak disangka-sangka. Ya. Dikasih sama Allah rizki yang enggak disangka-sangka. Tapi tetap kerja, jangan di rumah aja lah, hobi itu tidur aja, entah kejatuh dari atas, enggak disangka-sangka. Bukan begitu. Wa adamur ridho anha, dan tidak ridho. Wa tihamu nafsi, dan curiga terhadap nafsu. Jadi sama nafsu curiga. Ya, nafsu kita ini curiga, jangan iya aja. Nafsu. Biasanya nafsu bertentangan sama akal ya. Ya, jadi menangkan akal kita, tinggalkan nafsu kita. Itu. Ngaji jangan, ngaji jangan. Kenapa? Ada bola soalnya. Ada bola. Persija sama apa gitu ya. Ngaji jangan, ngaji jangan. Kira-kira yang nafsu yang mana tuh kira-kira? Begitu ya Bang Munadi ya. Kalau dulu tinju ya, tinju Mactison dulu ya. Ngaji tinju, ngaji tinju. Ingat banget dulu tuh ya. Nah itu tuh kita curiga sama nafsu kita. Nah, ini nafsu tinggalin. Menangin akal kita. Wa adamu ridho anha, dan enggak ridho daripada nafsu, enggak ridho. Jangan ikutin. Apalagi wa bughdus syaitan, cinta sama, benci sama setan. Benci sama setan. Iya. Maksudnya apa? Enggak taatin perintahnya, enggak taatin larangannya setan. Setan, yaitu apa setan nih? Ingin melakukan yang haram gitu ya. Bukan yang pucung begitu. Oh, itu. Enggak usah takut itu mah. Wa bughdud dunya, dan benci sama dunia. Dunia. Ya, benci sama dunia. Ya. Dunia itu ya, mazada 'alal hajati syar'iyyati. Ya, dunia itu sesuatu yang melebihi hajat syariat. Ya. Jadi ya, dunia itu yang melebihi hajat syariat, padahal udah cukup tuh hajat hajat secara syariat kita udah cukup. Kita masih cari aja. Ya. Udah cukup, masih dicari aja. Buat anak udah ada, istri udah ada, semua udah punya. Tapi masih dicari aja, itu namanya dunia kita. Ya. Ya. Ya, kalau kita masih butuh, ya buat anak belum, istri belum, itu mah wajib namanya kerja. Wa mahabbatullah wa bughdu ahli al-ma'asi, dan benci kepada ahli maksiat. Maksiat jangan senang, benci kita sama dia. Wa mahabbatullah, dan cinta sama Allah. Wa mahabbatu kalami, cinta sama kalamnya Al-Quran, para rasul dan rasulnya, wasahabati dan sahabatnya, wal ali dan keluarganya, cinta kita sama keluarganya, cinta sama kalamnya, cinta sama rasulnya, cinta sahabatnya, cinta keluarganya, wal ansari, cinta sama ansar, wasalihin, ansar ini Madinah ya, orang-orang yang soleh,
dia orang soleh, jangan sampai kita enggak cinta. Cinta, ya. Orang cinta harus ada buktinya, ya. Jangan di mulut doang. Apa tuh buktinya cinta kita? Ya. Waqala Sayyiduna, berkata Sayyiduna Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fi kitabi An-Nasaidiniya ma ba'dahu. Berkata oleh Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, ya, dan kami mengambil manfaat dengannya pada kitabnya namanya An-Nasaidiniya ma ma'nahu. Insyaallah nanti ya kita pada panjang umur kita baca kitab ini insyaallah. Iya. Dulu saya pernah ngaji kitab ini sampai selesai ngaji. Iya. Kata guru saya ini kitab, ya, sangat bagus sekali kitab ini. Iya. Sarinya Ihya Ulumuddin katanya, kata beliau. Masya Allah. Nasaidiniya. Wa hadhihi awsafun, ini adalah sifat-sifat yajibu yang wajib ayat ta'ala bihi kullu mu'minin. Wajib bahwa berhias dengannya sifat-sifat itu oleh setiap orang mukmin. Wa iya qawlu, dia telah perkataannya qabla hadza, sebelum ini biqalilin, sedikit ayyakuna, bahwa ada khosian yaitu khusyuk. Mutawadian, dia khusyuk, lagi orang yang tawadu, khusyuk, tawadu. Khaifan, takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadilah kita ini orang yang khusyuk, yaitu kita tawadu kepada Allah di hati dan anggota tubuh. Dan mutawadian, orang yang tawadu. Apalagi khaifan, takut kepada azab Allah. Apalagi wajilan. Wajilan ini takut juga, takut jatuh terhadap ke dalam kebinasaan. Jadi hati kita selalu begitu, takut, takut. Musyfiqan, lagi seorang yang musyfiqan ini kesianan. Orang kesianan sama orang. Ya. Min khasyatillahi ta'ala, daripada takut sama Allah Ta'ala. Zaidan fi dunya, zuhud terhadap dunia. Ya. Zuhud terhadap dunia. Jadi enggak serakah sama dunia. Ya. Qani'an, tadi dunia itu seperti tadi, ya, ya, apa, melebihi daripada hajat syariat. Jadi dunia itu melebihi daripada hajat syariat. Mazada al-hajati syariati, sesuatu yang lebih atas hajat syariat itu dunia namanya. Qani'an, qani'an bil yasiri minha, menerima dengan yang sedikit daripadanya, daripada dunia. Alhamdulillah, qanaah namanya, ridha dengan bagian sedikit. Ya. Atau juga dia pengertiannya as-sukun inda adamil ma'lufat. Ya. Tenang ketika tidak ada, ya, yang dicari, yang diingini. Alhamdulillah, ridha aja. Enggak makannya enggak banyak, bukan kagak makan cuma sedikit doang. Ya, bukan kagak makan cuma sedikit doang, enggak apa-apa. Kadang perlu begitu, perlu sedikit juga. Kita kan pengennya banyak, ya. Banyak kagak enak juga. Iya. Coba kita lihat nasi banyak benar, lauknya banyak, nasinya banyak. Apa kita makan semua tuh? Kagak. Sama orang apa yang duitnya udah banyak. Ya. Itu sesungguhnya dia nyelap juga itu. Ini duit diapain ya? Munfiqan lil fadhili, menafkahkan bagi yang lebih. Yang lebih an hajati, daripada hajatnya dia nafkahkan. Mimma fi yadihi, daripada apa yang ada di tangannya. Sedekahin, ya. Sedekahin. Ya, kata Nabi, idza wassallahu wassallahu fausiu, apabila Allah Taala luaskan, maka luaskanlah olehmu. Artinya Allah berikan kita, maka kita berikan lagi kepada yang lain.
Ya. Sedekah ada dua, ada sedekah harta, ada sedekah ilmu. Kita punya ilmu banyak, punya harta banyak, sedekahin harta kita. Kita punya ilmu banyak, sedekahin ilmu kita. Yang paling afdal adalah sedekah ilmu, karena berat. Berat. Ya, gratisin pendidikan berat enggak tuh? Berat. Sedekahin berat. Tapi bukan mustahil, bisa aja. Nasihan ibadillah ta'ala, Al-Qanah menasihati bagi hamba-hamba Allah ta'ala. Nasihatin hamba Allah, nasihatin, berikan nasihat, berikan nasihat. Guru yang paling baik adalah guru yang suka memberikan nasihat. Teman yang baik adalah teman yang suka berikan nasihat. Musbiqan alaihim rahiman bihim, lagi kasihanan, sayang kepada mereka. Sama ini, sayang kepada mereka, rahiman bihim. Amiran bil ma'rufi, memerintahkan kebaikan. Na'iyan anil munkari, mencegah daripada kemunkaran. Musari'an fil khairati, segera cepat dalam kebaikan. Mulaziman lil ibadati, menekuni bagi ibadat, ya, menetapi, mewajibkan, ya, tekunin ibadat, tekunin ibadat. Dalan ala khairi, ala khairi, menjadi menunjuki atas kebaikan, tunjukin. Da'iyan ilal huda, ya, mengajak kepada petunjuk. Zata somtin, ya, orang yang ya, yang diam, jadi enggak banyak ngomong, kalem. Ya, kalau sekali ngomong bermanfaat. Ya, apalagi seorang ustaz, seorang kiai, bagusnya kalem, diam. Ya. Waktu adatin dan tenang, waqarin sama tenang, sakinatin juga tenang, ya, tenang, ya, tenang. Orang kalau dilihat tenang kan enak. Nah, apalagi ilmunya banyak, tenang, insya Allah. Ya. Hasanul akhlaki, bagus akhlaknya. Udah, masya Allah, udah ilmunya banyak, orangnya tenang, akhlaknya bagus. Allahu akbar. Ya. Gimana tuh ya? Ya. Cakep banget tuh. Cakep dah yang begitu tuh. Orang pada demen yang begitu. Walaupun ilmunya enggak banyak, tapi orangnya bagus. Apalagi kalau ilmunya banyak, akhlaknya bagus, masya Allah. Takjubnya. Wasi'ul sadri, luas dadanya, luas dadanya, nerima, ya, luas dadanya, pemaaf. Layinul janibi, lembut dirinya, janib dirinya. Ya, lembut. Mahfudul janai bilil mu'minin, ya, rendah dirinya kepada orang mukmin. Lembut takabiran, tidak sombong, enggak sombong. Walaupun banyak ilmunya, walaupun hebat, tapi enggak sombong. Walamu tajabiran, dan tidak apa mutajabiran, sewenang-wenang. Enggak sewenang-wenang. Wala tomi'an fil finasi, enggak serakah pada manusia. Sama orang enggak serakah. Wala harison ala dunia, enggak serakah terhadap dunia. Wala muksiran la, enggak mengutamakan dunia. Alal akhirati, atas akhirat. Wala jami'an lil mali, enggak suka mengumpul-ngumpulkan harta. Ya, wala mani'an la'u an haqihi, dan tidak mencegah baginya daripada haknya. Enggak mencegah, ya, enggak mencegah bagi harta daripada haknya. Artinya apa? Hak harta enggak mencegah lamani anlahu bagi harta an haki daripada hak harta. Jadi apa hak harta? Sedekah.
Ya, jangan sampai pelit, punya duit tapi pelit. Jangan. Apalagi duitnya banyak, pelit, jangan. Itu hak harta untuk dikeluarin. Kita enak, Pak. Hati kita tuh lega. Kita sedekah, orang pada makan dari duit kita. Masya Allah. Kayak kita sama sedekah ilmu. Kita sedekah ilmu, orang pada bisa gara-gara kita. Masya Allah. Orang bisa ngajar kita gara-gara kita tuh. Dia bisa ngajar gara-gara kita, Pak. Masya Allah, Pak. Luar biasa. Luar biasa, senang banget. Tahadus binikmah al-ujwa al-fakhra. Ya, pesantren kita gratis, alhamdulillah. Itu saya kadang saya berpikir dan berterima kasih kepada Allah. Ya, yang ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu murid saya semua. Alhamdulillah, Allah kasih. Kelas 1 itu ada 4 kelas. Ya, itu kelas 1 sampai kelas 6 itu yang ngajar murid-murid saya semua. Saya ngajarnya yang khatam kitab pagi, siang, sore. Subuh, siang, sore itu saya ngajar yang khataman kitab. Yang kelasan itu murid-murid saya semua. Itu subhanallah, luar biasa. Gembiranya itu senang banget. Enggak bisa dibayar pakai uang. Itu senangnya luar biasa. Dari satu orang jadi banyak. Enggak ada artinya pakai bayaran. Kita dapat duit banyak tapi murid kita enggak pernah jadi, enggak ada artinya. Tapi kalau murid pada jadi, pada ngajar itu Masya Allah kan senang kita. Ya. Masalah rezeki Allah udah tentuin. Itu suatu ya apa namanya kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedekah. Begitu pula bapak ibu punya duit banyak sedekah, kita enggak punya ilmu banyak kita punya duit sedekah. Ya, sedekah. Masya Allah. Nikmat, nikmat, nikmat. Dan kita sedekah sesungguhnya Pak, kita sedekah ibu sekalian semua. Itu duit kita, bukan duit orang. Jadi kita sedekah itu hanya kita pindahin doang dari dunia sampai ke akhirat. Kita pindahin ke rekening dunia, ke rekening akhirat, dari rekening dunia ke rekening akhirat. Begitu doang. Kita pindahin. Begitu hakikatnya sesungguhnya. Apa iya aja lagi. Itu sesungguhnya. Masya Allah. Wala mani an lahu mi'an haki, dan tidak mencegah ia baginya daripada hak harta dia sedekah. Wala fazzon, dan dia tidak keras. Ya, keras. Ya. Enggak keras dia. La jafian lahum, tidak kasar sama kepada orang mukmin, enggak keras sama orang mukmin, enggak kasar sama orang mukmin, ya. Wala ghalizun, ya. Dan juga tidak kasar pada hatinya. Ya, sama juga ini ya. Wala fazzan hafian, khafiya jafian, la ghalizun, sama enggak keras juga. Ya. Wala mumarian, dan tidak mencela. Ya, omongannya enggak mencela. Wala mujadilan, tidak bermujadalah, enggak debat. Enggak suka debat. Ini kalau ada orang debat sama kita udah tinggalin aja. Wala mukhasiman, dan tidak ya membesar-besarkan permusuhan. Wala qasiyan, dan tidak keras hatinya. Maksudnya apa keras hatinya? Enggak nerima nasihat. Ini kadang kita nih orang tua, ketika anak nasihatin kita, kita enggak nerima. Hati-hati. Ini kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum, celaka bagi orang yang keras hatinya.
celaka. Jadi jangan sampai sekalipun anak kita yang nasihatin kita, ya Allah, bapak lupa, ibu lupa, terima kasih deh, gitu. Wala sayyi'al akhlaqi, enggak buruk akhlaknya. Wal daika sadri, tidak sempit dadanya. Ya, jangan sampai buruk akhlak kita. Akhlak kita usahakan supaya baik. Dada kita jangan sempit, lapang dada, menerima, sabar. Iya. Ada perkataan Sayyidina Ali, man kasura hammuhu saquma saqama badanu wa man qala wara'uhu mata qalbuhu. Siapa yang banyak duka citanya maka sakit badannya. Iya, siapa yang sedikit waraknya mati hatinya. Jadi kita apa? Luas aja dada kita, nerima aja. Kan ada orang yang sakit kan mulu, ya sakit seminggu setahun sekali mah wajar gitu ya. Dan sakit pilek itu kan pilek setahun sekali ya. Pasti kita pilek setahun sekali, ada enggak ya gitu? Ya. Mesti ada begitu kan? Ada yang setahun sekali enggak pilek. Ya. Pasti kita setahun sekali ada pilek ya. Ya. Pasti kita setahun sekali ada pilek. Hemat saya mesti begitu, dan kata saya itu bukan sakit, Pak. Kurang sehat aja. Dan itu bukan sakit, kenapa? Kalau pilek itu kan ngeluarin lendiran dari pala kita. Masya Allah. Coba kalau menumpuk lendiran di pala kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setruk itu lendiran di pala. Jadi Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Wala mudahinan. Ya, ini tanggung ya, habisin aja. Dan tidak ya mudahinan. Mencari muka. Ya, menipu juga namanya. Wala mukhadian, dan juga tidak menipu. Jangan cari muka. Depannya bagus-bagus, di belakang biasa aja. Jangan. Ya. Wala ghasyan, dan tidak ghasyan. Ya, ghasyan juga artinya menipu juga, ya. Tidak ikhlas dalam nasihat. Ya, menampakkan perbedaan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya. Kalau ngomong di depan lain, di belakang lain. Ya, kagak jelas ngomongnya. Ya, ngomongnya enggak jelas, entar di sono begini, di sini begini, di sono begini, yang benar yang mana ini? Iya. Ini yang benar yang mana nih? Ya. Kan ada orang yang begitu. Mencari muka. Kalau kita jangan begitu, yang benar bilang benar, yang salah bilang salah. Istiqomah namanya. Benar. Namanya orang benar. Kalau ada orang yang depan begini, di belakang begitu, namanya cari muka, enggak benar namanya. Wala muqaddiman, dan itu kita jelek, walaupun apalagi ahli ilmu. Kalau ahli ilmu begitu jelek mana? Enggak jelas namanya, pendiriannya kagak enggak jelas. Ada, saya pernah dengar seorang ilmuwan, profesor doktor. Yang satu profesor doktor juga, saya enggak sebutkan namanya, enggak enak disebut. Nah, pemimpin ini soalnya organisasi besar. Ya. Kata dia, kalau kata yang profesor ini, dia pemimpin UIN. Kata dia mengomentari pemimpin organisasi. Kalau dia memang enggak jelas. Jadi kalau dia enggak jelas, pendiriannya enggak jelas. Sulit untuk dipegang. Masya Allah. Itu udah buruk namanya. Buruk namanya itu, jelek, enggak bisa dipegang.
Jangan kayak begitu. Wala muqaddiman lil aghniyai 'alal fuqara, dan tidak mendahulukan orang kaya atas orang miskin. Orang kaya diduluin, orang miskin belakangan. Ya. Jangan sampai begitu. Ya, kalau ada orang kaya, ya Allah, hormatnya begitu. Orang miskin, aduh, boro-boro. Jangan. Wala mutaraddidan 'ala salatin, dan tidak munan-mandir kepada pemerintah, penguasa. Orang sekarang, waduh, keren banget ya. Pengajian dihadiri bapak, waduh. Kalau saya lebih baik enggak dikenal kalau saya, Pak. Saya lebih senang enggak dikenal. Kenal enggak mau, dikenal juga enggak mau saya. Saya diam aja. Tapi nanti bergantung Allah, bagaimana Allah aja dah. Bagaimana Allah aja. Kalau penguasa kita begitu sikapnya. Kalau kita taat sama pemerintah, ya, kita patuh sama pemerintah, ya. Padahal di situ ada sesuatu umpama perintahnya melarang agama, itu akan merusak agama kita. Ya, dilarang oleh agama, padahal dia perintahin kita, itu merusak agama kita. Kita enggak patuh sama pemerintah, ya. Enggak patuh pemerintah, padahal perintahnya itu dilarang oleh agama. Kita enggak patuh, maka dunia kita rusak. Tuh, kalau kita bergaul sama pemerintah tuh begitu. Jadi yang lebih bagus adalah apa? Kita enggak kenal dia, dia enggak kenal kita. Aman dah. Ya, tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sakitan 'alal inkari 'alaihim ma'al qudrati. Dan tidak diam atas mengingkari atas mereka, atas pemerintah serta kuasa. Benar, kita kuasa untuk mengingkari itu. Ya, jangan diam, katakan. Wala mu, ya, itu salah bilang salah, itu benar bilang benar. Ini mah dijelek-jelekin ulama. Ya Allah. Cari muka di depan pemerintah. Emang ceramahnya di depan presiden lagi ya. Astagfirullahaladzim. Mencela ulama, apalagi ulamanya zuriyah Rasul. Astagfirullahaladzim. Ini bakal kualat nih orang nih. Beliau mah zuriyah Rasul, paham dah siapa orangnya. Beliau mah orangnya Allahu Akbar, diam aja. Tapi sekali ngomong, ah. Subhanallah. Masyaallah. Wala muhibban lil jahi wal mali, dan tidak mencintai bagi ya apa pangkat, wal mali, harta, wal wilayati, ya wilayah kita katakanlah kedudukan ya. Wilayah ini kekuasaan ya, kedudukan. Enggak cinta sama itu. Enggak cinta. Bal yakunu laha karihan, bahkan ada baginya karihan, benci. Apalagi seorang ulama benci sama itu. Jangan kepengen itu. Ya. Sampai digadang-gadang, jangan. Ya. Kalau jadi presiden boleh dah. Ya. Niatnya untuk merubah. Kalau jadi wakil jangan, enggak kuat. Jadi presiden merubah semua. Wala yulaha bisuha illa min hajatin aw daruratin. Dan tidak ia ya melakukan akan dia ya yulabis, bersepakai, maksudnya melakukan kecuali daripada hajat atau darurat. Ah. Dia tidak melakukan dia, maksudnya apa? Harta, pangkat, kedudukan. Dia enggak boleh melakukan itu, mengambil itu kecuali hajat. Nah, dia pengen jadi menteri supaya apa? Untuk merubah di sini. Pengen jadi presiden untuk apa? Untuk merubah di sini. Boleh. Darurat. Kalau darurat boleh, silakan. Tapi kalau sudah selesai balik,
Kalau enggak bisa balik. Jangan enggak bisa masih di situ aja. Ini darurat untuk merubah. Kemudian enggak kerubah di situ aja, masih nongkrong di situ aja. Jangan. Udah enggak bisa balik, pulang. Iya. Kayak Zainuddin kan begitu. Ya, apa kata beliau? Saya ketika di parlemen seperti pengki. Iya, pernah beliau ngomong begitu. Pengki kata dia. Kata beliau seperti pengki. Lihat pengki, kalau di atas pengki di atas meja diapain? Pengki di atas meja diapain? Dicuekin. Ditanya kagak, dihormatin kagak. Tuh ulama begitu. Akhirnya beliau keluar tuh dari parlemen. Enggak lagi tuh. Kenapa? Enggak bisa merubah. Akhirnya beliau keluar. Nah, itu benar namanya. Jangan kagak bisa, kalau enggak bisa merubah masih tetap di situ, apalagi menjilat-jilat, memuja dan memuji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai kayak begitu. Intaha kalamu radhiyallahu anhu. Selesai kalamnya beliau radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.